Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru serta para pendengar dan pemirsa siaran ibadah minggu ini. Syukur kepada Allah karena satu pekan sudah kita merasakan kasih setianya dalam setiap langkah hidup kita. Mulai bulan September 2020, kegiatan PA atau pendalaman Alkitab akan dimulai kembali melalui siaran di kanal YouTube Warta Karangsaru setiap Kamis pertama pukul 18.30. Tema PA Kamis 3 September 2020 yang akan mendatang adalah Gehazi, Bujang yang Tamak, dibawakan oleh Pendeta Rinta Kurniawati dari GKI Peterongan Semarang. Kiranya pendalaman Alkitab secara online ini dapat menjawab kerinduan jemaat untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam. Marilah kita datang beribadah kepadanya. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepadanya. Marilah kita memuji Tuhan Allah kita. Kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah minggu hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema toleransi oke, menginjili oke. Kita umat Tuhan dipanggil dan berkomitmen hidup bertoleransi dan mengerjakan amanat agung.
Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan untuk setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah menebus kami sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami kurang mengusahakan hidup berdamai dengan semua orang. Kami lebih suka membenci sesama kami, curiga kepada mereka. Kami tidak hidup kudus di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan memberi anugerah pengampunannya seperti yang tertulis di dalam kitab Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Suaranya
Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Terangilah hati kami, pikiran kami, dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman yang baik. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kami, berkenan memberi apa yang kami perlukan. Tuhan, berkatilah kami, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab surat Roma pasal ke-12 ayat ke-18. Roma 12 ayat ke-18, saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang kedua, Ibrani pasal ke-12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu bagian lagi, saudara sekalian, dari kitab Titus pasal yang kedua ayat ke-11 sampai dengan 15. Titus pasal kedua ayat ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu.
janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Toleransi, oke. Menginjili, oke. Ini suatu panggilan hidup kita dan bukan pilihan. Saudara sekalian, tidak secara kebetulan kalau kita boleh tinggal di bumi Indonesia ini. Pasti ada maksud Tuhan supaya kehadiran kita di Indonesia ini menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, etnis, agama, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Masyarakat kita ini bersifat majemuk, saudara. Sehingga adanya orang-orang yang berbeda merupakan keniscayaan. Saudara, dalam kehidupan bersama, di keluarga, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, selalu kita ini berpapasan dengan orang-orang yang berbeda. Beda kecenderungan, beda kebiasaan, beda orientasi, beda etnik, beda budaya, beda agama, dan lain-lain. Terus terang, jika kita tidak mampu menyikapi perbedaan itu, maka sehari-hari hati kita ini akan diliputi rasa curiga dan benci terhadap mereka yang berbeda. Sekarang yang menjadi pertanyaan, saudara sekalian, bagaimana menyatukan keanekaragaman masyarakat Indonesia? Para pendiri bangsa Republik ini, saudara sekalian, telah meletakkan dasar negara, yaitu Pancasila. Salah satu cita-cita para pendiri bangsa ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal senada juga dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, agar orang-orang percaya kepada Yesus Kristus mengusahakan hidup berdamai dengan semua orang. Hidup dalam suasana damai dapat mendorong seseorang mempraktekkan hidup kudus. Jemaat kekasih Kristus, perdamaian menempatkan masing-masing anggotanya saling memperhatikan, menolong, menguatkan. Hidup di dalam perdamaian dan perdamaian itu berfungsi mencegah munculnya bibit kekerasan dan kerusuhan dalam masyarakat. Di dalam surat Roma 12 ayat 18, Paulus mengajak umat menebarkan semangat perdamaian. Saudara sekalian, latar belakang daripada surat Roma ini, terus terang, orang-orang Kristen pada zaman Nero, itu di Kaisar Nero, dianiaya, saudara, diadu
beradu dengan binatang-binatang buas di gelanggang. Dan mereka ada juga, saudara kalian, yang dibakar. Tetapi Paulus menegaskan, dari pihakmu, dari pihak orang-orang yang beriman, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Jadi rupa-rupanya umat Tuhan itu diminta, saudara sekalian, oleh Paulus untuk mewujudkan perdamaian. Dan perdamaian merupakan dambaan semua orang. Perdamaian tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan, dihadirkan, dirawat, dilestarikan. Artinya perlu komitmen, perlu pengorbanan, baik secara materi maupun emosi. Saudara, untuk mewujudkan perdamaian, langkah toleransi dan negosiasi harus menjadi makanan sehari-hari. Jemaat kekasih Kristus, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa toh toleransi itu? Kita dipanggil untuk menjunjung tinggi toleransi. Menurut Pendeta Andar Ismail dalam buku Selamat Mengindonesia, beliau berkata begini, toleran adalah bersikap menenggang rasa, menghormat, menghargai, membolehkan pendapat, keyakinan, atau kecenderungan yang berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jiwa yang toleran itu menghargai perbedaan. Saudara sekalian, Bu Ana ini bersama suami sangat suka buah durian. Dan dua anak saya sama sekali tidak suka. Bahkan mereka berkata, bau buah durian saja kepalanya sudah merasa pening, saudara sekalian, dan perutnya merasa mual. Tetapi anak saya, saudara sekalian, memberi kebebasan kepada kami orang tua untuk membeli buah durian. Dan boleh makan buah durian, saudara kalian. Hanya anak-anak itu pesan, makan ya beberapa pongge saja. Jangan banyak-banyak, karena mama dan papa sudah tua. Ya, makan untuk sehat. Saudara sekalian, anak saya bertoleransi kepada orang tuanya. Toleransi terjadi dalam jiwa yang besar dan hati yang lapang. Saudara, jiwa yang intoleransi itu menolak orang yang berbeda kecenderungannya dan menilai kecenderungan orang lain itu keliru. Bahkan menuntut orang lain mengubah kecenderungannya menjadi seperti kecenderungan kita. Kitalah yang memonopoli kebenaran. Hanya kecenderungan kitalah yang benar. Itu orang yang intoleransi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, akhir-akhir ini saya membaca sebuah media cetak surat kabar yang headline-nya itu bertuliskan seperti ini.
tidak ada tempat untuk kelompok intoleransi di bumi Indonesia ini. Dan saya membaca, saudara sekalian, satu tulisan di papan di pinggir jalan yang bertuliskan seperti ini. Lawan intoleransi, radikalisme, terorisme demi NKRI. Jemaat kekasih Kristus, milikilah jiwa yang toleran, saling menghargai, terbuka. Saudara sekalian, saya sangat senang ada sekelompok anggota Banser NU ikut menjaga keamanan di sekitar gereja pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu pada hari raya Idul Fitri, sahabat yang Kristen itu mengirimkan kartu ucapan Selamat Idul Fitri. Bu Ana membawa satu tulisan, saudara sekalian. Kalau saudara pergi ke Malang, di daerah dekat alun-alun, di sana ada gereja GPIB Immanuel di Jalan Merdeka Barat, Kota Malang. Dan gereja itu bersebelahan tidak jauh dari Masjid Agung Jami di barat alun-alun Kota Malang. Gereja GPIB rela menunda jadwal kebaktian hari Minggu yang seyogyanya pukul 6 waktu Indonesia Barat dimundurkan menjadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ini dikarenakan, saudara sekalian, halaman gereja di sebelah barat alun-alun Merdeka sekitar 50 meter utara Masjid Agung Jami Kota Malang dipakai ribuan jemaah untuk melaksanakan sholat Id. Demikian pula dengan gereja Katolik Kayu Tangan yang berjarak sekitar 100 meter sebelah utara Masjid Agung Jami memberikan halaman gereja untuk sholat dan sebagian lagi untuk tempat parkir kendaraan jemaah. Inilah bentuk toleransi yang dilakukan pengurus dan jemaat GPIB Immanuel dan Gereja Katolik Kayu Tangan, menunjukkan besarnya kerukunan antar umat beragama di Kota Malang. Waktu itu wali kota Kota Malang memberikan apresiasi untuk jemaat dan majelis GPIB maupun Gereja Katolik Kayu Tangan. Mari saudara sekalian, kita terus meningkatkan kehidupan bertoleransi, terbuka, saling menghargai di bumi Indonesia ini. Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita untuk terus menjadi saksi baginya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, milikilah jiwa yang toleran, saling menghargai dan terbuka. Ingat, perbedaan bukan sesuatu yang tidak baik. Yang kita tolak adalah tindakan pembedaan. Ada hal yang lain tidak sama antara perbedaan dan pembedaan, saudara kalian, atau diskriminasi. Perbedaan itu indah, pembedaan itu menyakitkan.
pluralitas itu indah. Diskriminasi itu sangat buruk. Beragam itu indah. Seragam itu membelenggu, saudara sekalian. Seragam sekolah bagi para pelajar masih oke saja. Tetapi seragam dalam pandangan, dalam keyakinan hidup yang dipaksakan itu akan menjadi pemasungan sosial. Oleh sebab itu mari kita belajar, saudara sekalian, untuk hidup bertoleransi di bumi Indonesia ini, juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Toleransi, oke. Bagaimana dengan menginjili? Menginjili juga oke. Saudara sekalian, di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, perintah Tuhan Yesus kepada para murid, pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perintah pergilah itu berarti keluarlah dari zona nyaman untuk menyatakan siapa Kristus kepada orang lain. Pergilah artinya menyebarkan Injil dalam kehidupan dan memberikan dampak kepada orang lain. Saudara, sekarang kita akan melihat Titus 2 ayat 11-19. Latar belakang daripada surat Titus ini, saudara sekalian, bagaimana dengan jemaat Kreta. Jemaat Kreta yang digembalakan oleh Titus, di mana Paulus menjadi bapak rohaninya. Jemaat ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang suka menipu, yang hidup amoral, yang kasar. Itulah jemaat, itulah masyarakat Kreta. Saudara sekalian, saya tidak tahu persis bagaimana masyarakat kota Semarang ini. Tetapi yang saya tahu, saudara sekalian, masyarakat kota Semarang ini soal makanan, mereka berkata begini, makanan di kota Semarang ini enak-enak. Dan mereka kalau membeli makanan, maunya apa, saudara sekalian? Murah, enak, dan banyak. Aku mau makan yang enak, yang murah, dan banyak. Itu yang saya tahu dari masyarakat kota Semarang ini, saudara sekalian. Tetapi yang jelas kota ini adalah kota kuliner. Di tepi pelabuhan, saudara, kota pelabuhan. Tetapi masyarakat Kreta itu seperti itu, saudara sekalian. Mereka kasar, amoral, dan suka menipu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan jemaat Kreta yang digembalakan oleh Titus? Rupa-rupanya jemaat Kreta ini mempunyai kecenderungan lepas kontrol dalam berbohong. Mereka sangat suka berbohong. Mereka sulit untuk mengendalikan lidah mereka. Mereka buas, rakus, dan mereka rata-rata adalah jemaat pemalas. Nah, saudara sekalian, terus terang jemaat Kreta ini belum menyatakan Kristus kepada orang lain. Oleh karena itu Paulus sangat prihatin kepada jemaat ini dan mereka minta kepada jemaat Kreta untuk menanggalkan keinginan duniawi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya inilah keinginan Tuhan
keinginan Tuhan untuk kita semua, saudara sekalian, supaya kita ini belajar hidup menanggalkan tabiat yang tidak baik, perangai yang tidak baik, menanggalkan manusia lama, dan kita hidup di dalam kebenaran. Kita terus belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Paulus inginkan, kehendaki, dan dia beritahukan itu kepada Titus yang menjadi anak rohaninya. Saudara sekalian, apakah amanat agung itu masih berlaku sekarang? Memberitakan Injil, apakah masih berlaku sampai sekarang? Saya berkata, ya, masih berlaku, masih relevan. Kita dipanggil untuk berkiprah sebagai murid Yesus Kristus sedemikian rupa, sehingga hidup kita itu menjadikan orang lain juga menjadi murid Kristus. Saya ulang. Apakah amanat agung itu masih berlaku sekarang? Ya. Dan apa artinya, saudara sekalian? Kita dipanggil untuk berkiprah sebagai murid Yesus demikian rupa, sehingga hidup kita itu menjadikan orang lain juga murid Kristus. Apa artinya berkiprah? Berkiprah yaitu melakukan kegiatan yang gesit, namun dengan berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Amanat agung bukan menyuruh kita mengkristenkan orang dan menambah jumlah anggota gereja. Bukan, saudara sekalian. Melainkan menyuruh kita untuk bersaksi. Yaitu kita menjadi murid Kristus. Dan seorang murid itu berjalan di belakang gurunya. Tidak ada seorang murid yang berjalan di samping atau di depan gurunya. Artinya apa? Kalau murid itu berjalan di belakang guru, itu berarti, saudara sekalian, kita hidup dengan memiliki gaya Kristus. Gaya hidup Kristus seperti apa? Rendah hati, sabar, suka mengampuni, memaafkan, saudara sekalian, mengasihi, mengedepankan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu gaya hidup Kristus, saudara sekalian. Dan kita diminta untuk mengikuti gaya hidupnya. Itu seorang murid. Dan dengan gaya hidup seperti itu, maka orang lain pun dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Hidup ini adalah suatu kiprah untuk Kristus. Itulah inti daripada amanat agung. Selanjutnya, saudara kalian, memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tingkah laku dan perbuatan. Dan kalau kita mempunyai perbuatan seperti yang Kristus lakukan, maka semua itu akan memunculkan orang-orang pilihan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan hanya tanggung jawab para pendeta, penginjil, atau penatua, tetapi itu tanggung jawab setiap orang Kristen. Hidup ini adalah suatu kiprah untuk Kristus. Mari kita berkiprah selagi masih ada kesempatan, karena ada waktunya kita ingin memberitakan Injil, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Berkiprahlah
untuk Kristus pertama-tama di tengah-tengah keluarga, masyarakat di mana kita ditempatkan, saudara kalian, kemudian semakin luas di tempat di mana kita kerja. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertoleransi, okay, dan menginjil, okay. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memampukan kami untuk hidup bertoleransi di bumi Indonesia ini. Dan juga meletakkan di dalam hati kami beban untuk menginjil. Tolong kami untuk kami hidup layaknya murid Kristus. Terus berjalan di belakang Kristus. Mempunyai gaya hidup Kristus. Dan itu boleh mencerminkan hidup Kristus kepada sesama kami. Tuhan, tolonglah kepada kami. Tuntun dan pimpin kami supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk umat Tuhan dimanapun ditempatkan. Khususnya saudara-saudara kami yang ditempatkan di pemerintahan. Supaya mereka menjadi saksi Kristus. Menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dan mereka hidup berkiprah untuk Kristus. Kami percaya kalau mereka ditempatkan di pemerintahan itu tidak secara kebetulan. Kehadiran mereka menjadi garam dan terang dunia. Menerangi dan menggarami dunia sekitar mereka. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka. Urapi mereka dan kami mau berdoa juga saat ini untuk bangsa dan negara kami. Presiden, untuk wakil presiden, kabinet Indonesia Maju, untuk para gubernur. Dan kami mohon tambah-tambahkan kemampuan, hikmat, bijaksana, kekuatan untuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, tolong pegang masa depan daripada bangsa ini. Letakkan di dalam hati para pemimpin kami. Hati yang menyadari bahwa kuasa yang mereka miliki adalah Tuhan yang memberi. Satu kali kelak mereka pun harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Karangsaru. Tuhan berikan berkat. Apa yang dibutuhkan baik secara jasmani maupun spiritualitas dicukupkan oleh Tuhan. Masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi seperti ini, mereka boleh terus belajar untuk hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan
hidup dengan bijaksana. Tuhan tolong berkati saudara-saudara kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengemban kepercayaan yang Tuhan beri kepada mereka dalam mengelola kebaktian minggu. Tuhan tolong kepada mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya.